gimana nih? Kulit gue bagus. Penjual kamu dia, tau gak sih? Anak baru kemarin sore aja kok sotoy, kayak mana itu? Baju gue, sabar kan? Dia Valen, Nela Karisma, Ayu Ting Ting, Cita Cita, tak Siti Badria. Urutkan dari yang suaranya paling bagus sampai yang paling jelek. Ya Allah. Kedatangan. Oh, jadi ini penyanyi dangdut yang suaranya paling jelek. Emang aku gak ada suaranya jelek. Ayu, Tevia, ya. Mbak Nela, ya. Catat, hancur kan? Jumpa lagi guys dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Yang mana kabar ini tentunya kalian udah pada tunggu. Tentang sosok seorang artis dan sahabat-sahabatnya yang baper karena salah satu vlog dari Boy William. Wow, siapa dia? Ya, ada Siti Badria, Lucinta Luna, dan Reza Gladys yang akhirnya ngamuk, nyinyir di sosmed. Hal itu tentunya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk dari Rizky Billar sendiri. Sehingga akhirnya karena kejadian tersebut yang mana mulai bergelinding bola panasnya, sehingga Rizky Billar akhirnya turun tangan dan sekakmat melalui sang manajer, sosok yang dianggap baperan itu padahal sudah saling kenal, namun ternyata ia baper habis sehingga Derry akhirnya mengunggah di IG-nya. Guna juga biasa kan dengar sampai full, kata si Derry. Dari malam males banget gue tanggapin masalah ini yang sebenarnya nggak ada masalah. Salahnya di mana? Coba dijelasin deh. Udahlah, udah dewasa kan? Kan Anda, kalian berdua suami istri. Ada nomor pribadinya, kan bisa langsung WA kan atau apa? Lucu aja sih, sumpah ya. Lucu banget, kata si Derry guys. Ula sosok wanita dengan suaminya tersebut yang diduga itu adalah Siti Badria. Ya. Berlanjut, tak sampai di situ, Derry pun kemudian mengunggah kembali video si Dedek Lesti dengan Boy William. Dari malam udah teleponan sama Dedek gue, coba tenang dan santai. Teman-temannya pasangan itu, ya siapa lagi guys kalau bukan sesibat. Malah pada ngatain Dedek, ih sesimpel ini ya. Ini lagi game bahas suara, bukan masalah viewer sebanyak apa dan lagunya sebanyak apa dan lainnya. Dewasa please, kata si Derry dalam unggahan Instagram pribadinya, ya instastorynya guys. Ya, dia menjelaskan panjang lebar untuk menjelaskan dan untuk juga mengklirkan suasana agar tak jadi semuanya baperan. Tak hanya itu, rupanya Derry pun melanjutkan tulisan tangannya tersebut dengan tetap berbackground video Lesti dengan Boy William. Tonton video baik-baik. Ngapain juga harus update di sosmed? Kan kenal sama Lesti. Please dewasa, mending ketemu aja, obrolin atau by phone, kata si Derry menjelaskan. Tentu hal ini adalah perhatian dari Derry pada Lesti dan juga Rizky Billar, dan juga merupakan pengejauhan tahan dari tangan tahan sampai Billar yang langsung
juga merespon apa yang beredar di sosmed yang dilakukan oleh Siti Badriah, Lucinta Luna, Reza Gadis, dan suami dari Sibat. Wow, sungguh seru dan makin seru kejadiannya karena tentu ini merupakan sesuatu hal yang berbeda, guys. Dan bagaimana mereka memaknainya, memahaminya, merong-merong di sosmed. Apakah mereka juga pansos atau bagaimana? Bagaimana kira-kira menurut kalian? Atau ya cari gara-gara karena memang ada sesuatu hal. Tentunya karena ketenaran adalah milik mereka berdua sekarang ini, yakni Lesti dan Bilar. Tentu dengan bersin tegang dengan mereka, akhirnya mencuatlah nama dan orang-orang yang ada di sana, padahal vlognya sudah lama dan baru sekarang ini mereka mempermasalahkan hal tersebut. Dan itu pun adalah vlog Boy William, dan si Dedek Lesti hanya mengomentari, hanya game ya, main game dengan Boy William, dan nama-nama tersebut sudah disiapkan oleh Boy William, dan ia murni menilai berdasarkan dirinya dengan tak ingin juga untuk mendiskreditkan satu sama lain tentunya, guys. Namun biasalah ya, yang namanya artis baperan ya tetap akan baperan, apalagi tentunya orang-orang yang di sekelilingnya tentunya pun juga membuat suasana tambah runyam. Makanya dengan ini tambah jelas dewasa mana. Umur tidak akan membuat seseorang dewasa, tapi pengalaman dan pembelajaran tentu akan membuat semua semakin dewasa, termasuk dalam menyikapi hal seperti ini. Entah apa tujuan mereka, apakah karena memang baper sama si Lesti dan Bilar, atau mungkin yang lainnya. Makanya agar kalian tak kecolongan, silahkan kalian komentar, karena tentunya masih banyak lagi yang mulai nongkrong dan berusaha mengeruk keuntungan dari perselisihan ini, yang sebenarnya vlognya sudah tayang lama dan sekarang sudah tidak trending lagi. Namun pembahasan masalah ini ya semakin memanas. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.